Kalau di rumah sakit pas di UGD. UGD ya. Di swab yang penunggunya juga. Misalnya, ya. Malas deh, aku mah udah langganan nama dokter Rahma ya sama kamu aja. Ya mau gimana lagi ya, untuk punya kerabat. Kerabat ya. Jadi biar langsung bisa masuk rumah sakit. Jadi setelah liburan kemarin tuh kita kan ke hotel. Gua nggak tahu sih kalau demam berdarah itu kan biasanya dia. Gua masih belum tahu bener-bener actually si nyamuk tuh gigit si Naya apa enggak. Langsung nengok gitu. Juga lumayan. Ngantri. Males juga teh nunggunya. Kemarin juga teman lah. Ya antigen ambil sih. Tetap aja. Ini aku lewat hidung tenggorokan. Kenapa? Hidungnya? Hidung. Gua gak tau kenanya di mana, digigitnya di mana, nyamuk Aedes aegyptinya sayang ya namanya ya. Tapi ya itu gua jadi sedih banget karena Naya langsung drop. Gak lagi flu kan? Enggak. Oh my god. I hate swap. Udah langganan aja. Head swap bro. Mau gak mau, gue harus mau nengok anak gue Naya masuk rumah sakit karena DB. Syarat masuk rumah sakit harus di swap antigen. Antigen minimal. Karena ya begitulah. Ya begitulah. Kalau rumah sakit. Siap. Ntar aku bawa ini ke rumah sakit aja. Langsung aja. Tanggalnya satu. 18 Mei. Oke. Ini juga dibawa aja. Oke. Harus itu ya. Takut nanti ditanya mana buktinya. Yeah. Nanti disangkanya beli surat. Iya, bahaya tuh kriminal tuh. Temen aku ada yang di penjara gara-gara gituan. Pasti. Kasus yang swab apa-apa kan. Iya. Yeah. Malamnya tuh si Naya masih main-main sama saudara-saudaranya dan akhirnya besok paginya dia mulai demam dan Fatih khawatir dia kena DB karena lagi musim. Karena lagi musim DB di teman-temannya Fatih, anak-anaknya atau teman-temannya juga gitu lagi musim DB dan akhirnya jam 12 siangan gitu Naya dikabarin Naya harus dirawat di rumah sakit karena trombositnya 158.000. Mepet-mepet ke limit orang normal ya. Orang normal biasanya 150.000 sama 400.000. Masih sehat tuh. Dan dia udah mepet-mepet 158.000 dan positif demam berdarah. Ya, gue ngelihat dia disuntik segala macam lewat videonya Fatih, gue agak sedih. Tapi katanya dia kuat, katanya dia pinter, semangat, dan mau makan. Dan malamnya akhirnya gue nyamperin ke sana. Ih, diapain kak? Sakit gak? Hah? Kuat kakak? Hah? Hebat. Jadi lemes-lemesin mau pulang apa enggak? Mau. Mau ya. Ada jam berapa sih bu tadi? Jam 4. Setengah 4 ya? Bagus juga kamarnya. Gue nyaman ke sana, tidur di sana sampai pagi bertiga sama Fatih sama Naya. Iya men, rumah sakitnya lumayan bagus, lumayan cepet tanggap segala macamnya. Tapi tetap aja siapa yang mau di rumah sakit lama-lama, walaupun bagus ya. Kakak ayah bobo mana? Bobo sini? Apa bobo sini? Apa? Ibu di sini. Oke. Di sana apartemen gua tuh waktu zaman dulu sama Fatih. Itu kak. Ah, sebuah kamar itu apa ya? Hidung dulu sama tuh. Tuh kak ada situ. Itu. Mana? Apartemen kita tuh, sana tuh. Oh itu. Coba ya. Bukanya sama Maya ya. Tuh. Itu yang tinggi gedungnya. Tuh.
Jadi tahun 2016 gitu, ada di vlognya Fatih kalau lo pernah nonton. Kalau enggak di vlog pertama gue, lo bisa cari. Gue tinggal di apartemen situ sekitar 2 tahun sebelum nge-vlog, sebelum dan pertama kali nge-vlog ya di rumah situ. Sekarang masih ada, cuman lagi kosong karena habis disewa sama orang. Iya, udah lama banget enggak di apartemen itu. Sekarang kita di rumah sakit sini. Kok biarnya ini kena matahari? Eh? Gatel mana gatel? Ini. Kakak ingin enggak waktu di apartemen? Ada videonya enggak? Kakak, kita jahilin susternya mau enggak? Hah? Oh enggak, ayo pencet ininya nih. Ayah. Oke. Oke. Jangan, Pak. Suster ngapain di sini? Itu kita tanya. Enggak mungkin, kan ini diangkat telepon dulu. Oh, telepon dulu. Iya. Yaudah, suster sini dulu aja gitu. Gimana? Mau enggak? Enggak akan mungkin keprank suster. Kalau kita prank mau enggak? Jadi ya gue kemarin sedih banget sih, Naya harus masuk rumah sakit di opnam. Pertama kali dalam hidupnya dia disuntik gitu, di infus. Dan yang lebih sedihnya lagi adalah Fatih harus pergi ke Jakarta untuk kerjaan. Roblox. Terus main Roblox kayak Bang Cupu. Kayak itu gak bisa main. Gak bisa. Itu Roblox kan? Mm-mm. Gak bisa main Roblox jadinya ya? Bukan. Karena tangan kita kayak gini. Sekarang pas ya TK atau? TK, kata. Ya gitu. Di rumah ya, sekarang mah di rumah terus ya? Iya, nah, kalau ada sekolah. Mama, kalau mama masak, makannya suka habis enggak? Suka enggak? Enggak. Makannya banyak atau sedikit, Pak? Banyak. Banyak. Oh, kadang dikit. Tadinya gue mau nginep situ sama Naya berdua doang. Dan akhirnya gak boleh sama nyokap gue. Nyokap gue nyuruh gue pulang. Tadi mau tidur bertiga. Nyokap gue, Naya, sama gue kan. Nah, nyokap gue nyuruh gue pulang karena apa? Karena nyokap gue gak bisa tuh namanya pakai kena AC. Jadi kamar AC itu 27. Sama aja gak pake ya kan. Jadi suka berantem sama gue. Panas banget bu, gue suka ngomong gitu kan. Jadi ya udahlah, daripada berdebat, gue pulang aja, gue tunggu rumah. Dan akhirnya besoknya. Kenapa? Kentangnya gak enak. Kok dilepeh gue sama dia bu? Lidahmu yang gak suka berarti. Udah kenyang sih dia. Ayah baru mandi dari rumah. Lin McDean ayah. Kita makan ayam ya Nay. Oke? Okay? Suapin Mima. Oke? Okay? Hah? Enak banget. Kakak mau ditemenin Mima apa? Ayah. Ayah aja. Mima. Hah? Gimana jadinya ayah di rumah nantar? Jadi baper aja. Saya pulang aja Bu ya. Eh, tidur di mana? Enggak, pulang apa? Di ayah ini papa pulang. Rumah sakit tapi di rumah aman ayah. Tadi awal tiker ya. Dan ternyata di hari keempat Naya udah boleh pulang. Nay, Nay, pulang Nay. Hehehe, kita pulang ya. Alhamdulillah, oke. Kak, bye bye Casey and Rachel gitu. Bye bye. Bye Ru. Selimut ya. Ayo kita pulang. Jangan sampai. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Kakak gaya bener pakai gituan, Kak. Kamu di depan sama ayah? Gimana di sini kan? Duduknya? Kakak? Kakak gak nyender aja, nyender dong. Bosen ya?
Bosan enggak? Kakak mau beli apa di sini? Hei. Main wae. So, itu yang bisa gue update hari ini, teman-teman. Kita balik lagi ke regular vlog besok kali, sebelum gue tutup vlog ini. Jangan lupa cek Code 96. Ini coat jacket yang gue pakai, Code 96, sama kaosnya juga lagi diskon 20%. Link shoppingnya di bawah. Check out di situ. Yeah, man. Oke, kita ketemu di regular vlog besok. I think that's all for today, teman-teman. Terima kasih udah nonton dan I'll see you next vlog. Assalamualaikum. Jangan lupa di check out, bro. Ini hampir-hampir sold out, bro. Code 96 lagi diskon 20% ini, coat jacket gua warna merah marun, ada di Shopee di bawah linknya, lagi diskon 20%, kaosnya juga. Iya, tetap ngiklan.